Nomor 7, jika usaha yang dilakukan gaya total 1500 joule, maka benda berpindah sejauh W itu work ya, 1500 joule. Nah, gaya yang terjadi ini adalah gaya resultan. Gaya resultannya berapa? Resultan sama dengan yang ke sana ya, kita anggap gerakan positif. 40 tambah 30 dikurangi 20. Dan resultannya adalah 70 dikurangi 20 ini 50 Newton. Nah, rumusnya W sama dengan F kali S, yang ditanya S-nya. Maka S sama dengan W bagi F. Work-nya 1500 dibagi S-nya 50. Nolnya coret ya, 150 bagi 5 ini 30 meter. Oke, dan jawabannya adalah yang C.